datang di channel Simon Channel. Di bulan Juli 2022, Simon Channel akan melakukan testimoni serah terima kendaraan 1 unit Daihatsu Sigra 1,2 RMTMC 2022. Selamat kepada Bapak Supriyadi ya. Selamat Pak ya. Ini dari daerah pesisir barat ya. Luar biasa nih Pak, sudah kemari ambil mobil Daihatsu di dealer paling terlengkap di Provinsi Lampung. Kebetulan penjualnya dengan Simon Channel, Pak. Siap. Terima kasih telah mempercayakan pengambilan unit mobil Daihatsu Sigra-nya. Nah ini, Pak, untuk proses dengan Simon dari awal sampai serah terima kendaraan, Pak Supriyadi. Prosesnya mudah, cepat. Boleh dikasih testimoninya, Pak Supriyadi, untuk prosesnya? Testimoninya sangat mudah, Pak. Sangat mudah. Jadi testimoninya sangat mudah nih warga Provinsi Lampung untuk pengambilan unit Daihatsu Sigra-nya ya. Mudah ya Pak Supriyadi ya. Nah ini untuk di Daihatsu ini ada penilaian lagi Pak. Untuk penilaian kepuasan pelanggan, berapa nilai yang diberikan dari angka 0 sampai dengan 100 Pak Supriyadi? 100 Pak, nilainya Pak. Ini Pak Simon. Nilainya 100 warga Provinsi Lampung. Siap. Terima kasih Pak Supriyadi, bantu angkat tangannya nilainya 100. 100 nih warga Provinsi Lampung. Jadi jangan segan-segan warga Provinsi Lampung. Kalau mau ambil mobil Daihatsu, ambil mobil nih ya. Hubungin Mas Simon ya. Nomor teleponnya ada di atas ini, sahabat Simon Channel ya, warga Provinsi Lampung. Nah, ini apakah untuk kedepannya untuk Simon apakah akan direkomendasikan ke teman, saudara, kolega dan rekan kerjanya? Direkomendasikan Pak. Direkomendasikan ke teman, saudara dan koleganya. Nah pasti direkomendasikan warga Provinsi Lampung. Oke? Nah ini untuk sekali lagi Pak, warga Provinsi Lampung kan Bapak kan sudah ambil dengan Simon. Boleh dikasih infonya kepada warga Provinsi Lampung ambil mobil dengan? Silakan Pak Simon. Jadi untuk warga Provinsi Lampung direkomendasikan dengan beliau dengan Pak? Pak Simon. Mantap. Terima kasih ya Pak Supriyadi ya. Nah ini untuk warga Provinsi Lampung, beliau ini di pesisir barat ya. Kalau untuk usahanya ini usaha apa ini Pak? Di pesisir barat. Usahanya bakso Pak. Bakso ya. Oke. Mie ayam. Bakso dan mie ayam ya Pak ya. Di daerah pesisir barat namanya apa nih Pak? Sekalian warga Provinsi Lampung. Di Ngambur Pak, Pasar Minggu. Di Ngambur, Pasar Minggu, Pesisir Barat. Namanya mie ayam apa ini Pak? Mie ayam bakso barokah. Mie ayam bakso barokah. Oke warga Provinsi Lampung. Nah ini sekalian kita kasih referensi. Kalau misalnya mau di Pesisir Barat, mau makan bakso ya. Boleh datang ke? Pak Supri. Pak Supriyadi ya. Namanya bakso apa tadi? Bakso barokah. Bakso barokah ya. Kalau misalnya warga Provinsi Lampung lewat di sana, boleh. Ya nomor teleponnya boleh kontak-kontak, nanti dikasihkan info. Kalau jalan ke pesisir barat mau mampir boleh, silakan ya. Silakan. Untuk Pak Simon oke. Okay. Siap. Oke, okay, terima kasih ya. Terima kasih untuk Pak Simon oke. Okay. Mantap ya. Terima kasih. Oke. Okay. Warga Provinsi Lampung ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih kembali ya kepada Bapak Supriyadi ya. Saya ucapkan terima kasih untuk warga Provinsi Lampung. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Ya, ya semoga Bapak Supriyadi usahanya lancar, sehat, panjang umur, ngambil lagi mobil Xenia Terios ya, boleh. Oke, warga Provinsi Lampung, terima kasih ya sudah menonton video ini. Nih saya doakan kepada warga Provinsi Lampung yang nonton video ini dapat membeli new Daihatsu baru. Terima kasih, sampai ketemu di video Simon Channel berikutnya. Terima kasih. Pak Supri, selamat atas mobil baru nih ya Pak ya. Kita cek untuk Daihatsu Sigra Pak. Kita cek di bagian belakangnya ini tipe R Pak. Kita lihat ya Pak. Sigra tipe R, warna grey ya Pak. Seperti ini tampilannya Pak Supri. Ini tipe R ada tampilannya di sini. Ya. Oke. Pak Supri, silakan cek Pak untuk bodi-bodinya nggak ada yang cacat. Dikelilingin dulu, silakan kelilingin sekilas Pak. Cukup. Untuk ban-bannya juga oke okay ya Pak ya. Bannya ya nggak ada trouble ya.
Oke, ini ada tutupnya Pak, tutup dopnya. Iya. Oke. Di sini ada ya Pak Supri, tutup dopnya. Oke, iya. Untuk ban serep di bawah sini Pak. Pak Supri, ban serepnya dia di bawah sini ya. Untuk ban serepnya. Oh, nggak di dalam. Ya, di bawah ya. Terus untuk ini ada tutupnya juga. Iya. Ini ada tutupnya. Oke. Untuk ini ada car kit ya Pak, untuk cuci-cuci ada sampo Kanebo. Ini ada kotak P3K segitiga ya Pak. Ini ada tatakan untuk sepatu ya Pak ya, di sini. Ini ada untuk apar Pak. Terus di sini, ini ada segitiga. Terus ini ada dongkrak. Ini ada kunci-kunci Pak di sini. Ini kunci-kunci ya. Bapak kalau mau cek silakan cek Pak. Silakan Pak Supri Bapak cek. Dongkraknya segitiga Pak di bawah situ. Oke. Oke ya Pak. Siap. Untuk bagian tengahnya seperti ini. Ya, silakan Bapak cek. Ini untuk ini ada kargonet Pak di sini Pak. Jaring laba-labanya ada. Kargonetnya ada ya Pak ya, komplit ya Pak Supri, mantap. Siap. Selamat untuk mobil barunya. Terima kasih. Oke Pak Supri, jadi kita cek lampu-lampunya hidup semua ya Pak. Nah, kita cek ya, kita cek kameranya juga, kameranya hidup ya Pak. Oke, kita cek lampu-lampunya, lampu HZT hidupin. Oke sebentar, kita cek. Lampunya hidup semua ya Pak. Lampu besarnya hidup. Lampu kabutnya hidup. Sen-sennya, lampu sennya hidup. Kita beralih ke belakang. Kita sorot bagian belakang. Hidup ya Pak ya. Lampu-lampunya. Awas jatuh. Ada stop, ada sen, ada atret ya Pak. Lampu B nya juga hidup. Oke. Cukup ya Pak. Lampu-lampunya keren, hidup semua. Oke. Pak Supriyadi dari Pesisir Barat, selamat atas mobil barunya. Silakan, Pak. Untuk warga Lampung, silakan mau ngambil dengan Bapak Simon. Terima kasih ya, Pak. Untuk warga Provinsi Lampung nih direkomendasikan dengan Pak Supriyadi ambil mobil dengan Mas Simon. Mas Simon. Oke, Pak Supriyadi. Terima kasih, selamat atas mobil baru nih ya, Pak. Ya. Terima kasih. Hati-hati di perjalanan ya, Bu. Selamat jalan ya Pak, hati-hati, terima kasih. Hati-hati ya Pak, selamat, terima kasih. Selamat, salam buat keluarga di Pesisir Barat, siap.